Salam sejahtera. Inah Naim mimpi jumpa suami Saad. Wajah arwah bersih dan bercahaya. Hampir 6 bulan pemergian arwah suaminya, penyanyi Inah Naim menedahkan dia pernah bermimpi bertemu Suhaimi Saad. Menerusi sesi siaran langsung di TikTok, Inah berkata selepas mimpi dia bangun dari tidur dengan rasa gembira dan tidak sedih. "Saya ada mimpi arwah, mimpikan dia sangat seronok dan saya tak sedih. Semua mimpi tentang dia, apabila bangun tidur saya senyum saja," katanya. Difahamkan, Ina berkongsikan perkara itu selepas ditanya oleh pengikutnya, katanya Ina lagi. Dalam mimpi tersebut, dia melihat wajah arwah suaminya, sangat bersih dan bercahaya. "Saya mimpi dia dah 3 kali dalam keadaan yang sama di meja makan. Ada air, kemudian dia tundukkan muka dan senyum. Muka dia sangat bersih, putih, bercahaya, dan dekat pipi dia timbul urat-urat warna hijau. Saya rasa dia sangat selesa dekat sana. Apabila saya terjaga dari tidur, saya akan bacakan doa untuk hilang rindu," katanya.